Oke, kembali lagi di channel tanyarumah.net, layanan informasi bagi Anda yang ingin memiliki hunian di Kota Bogor dan sekitarnya. Pada kali ini kita sedang berada di perumahan Green Terrace Bambu di daerah Tajur Bogor. Untuk perumahan ini konsepnya unik ya, satu-satunya perumahan dengan konsep dan kualitas Jepang di Bogor. Untuk review tipe kali ini, untuk luas bangunannya 95,5 meter dengan luas tanah 105 meter. Ini posisi ready stock ya, bisa Anda dapatkan segera dan siap huni. Oke, untuk lebarnya sendiri dia dimensinya 6 meter. Dengan sebelah kiri ini sudah ada carport dan sebelah kanan taman terbuka hijau. Untuk airnya sudah PDAM, sudah terpasang dan terinstal. Untuk listriknya 2200 token. Ini tampilan dari depannya. Untuk bahan bangunan bagus ya, kualitas dari Jepang dan dikontrol langsung oleh orang Jepangnya. Oke, kita masuk ke area ruang tamunya. Oke, ini tampilan dari ruang tamu dan ruang keluarga rumah contoh tipe 95. Oke, lengkap dengan full furnish-nya. Dengan gaya modern minimalis ya. Oke, kita ambil dari sudut yang berbeda. Di sebelah kiri bagian rumah ini ada ruang makan dan dapur bersihnya. Seperti ini. Untuk pembelian di sini dapat dispenser langsung seperti ini ya, yang bisa menetralkan air dan bisa langsung diminum. Oke, ini tampilan dari sisi lainnya. Oke, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada halaman terbuka hijau yang cukup luas yang bisa difungsikan sebagai taman terbuka atau juga penambahan bangunan di belakangnya sesuai selera Anda. Oke, kita ambil dari sudut yang berbeda. Ada tangga untuk naik ke paling atasnya ya. Oke, satu yang unik di sini ada pompa dari PDAM dan filter air yang memfilter air ke tempat dispenser yang tadi agar bisa langsung diminum. Sangat unik ya. Dan bonus untuk setiap pembelian rumahnya. Tapi untuk unitnya terbatas ya. Oke, kita lanjut ke kamar mandi lantai 1. Kamar mandi lantai 1 lengkap dengan kloset duduk, kemudian keran air dan shower. Untuk keramiknya sendiri full hingga dinding atas. Di bawah sini, tepatnya di bawah tangga, ada laci penyimpanan tertutup ya. Bisa juga untuk menyimpan barang. Untuk daerah atasnya kita lewat tangga dengan pegangan list kayu cukup kokoh. Tangganya dengan letter U ya untuk akses ke lantai 2 nya. Untuk di kamar atas itu ada 2+1, jadi 2 kamar besar dengan 1 kamar kecil. Untuk kamar kecilnya bisa dilihat seperti ini. Unik ya desainnya. Jadi rumah contoh ini kamar kecilnya di konsep ala Jepang. Ini ada jendela yang menghadap ke halaman belakang.
Rumah contoh ini sudah ada wastafelnya ya. Dan ini tampilan dari kamar mandi lantai 2 nya. Lengkap dengan kloset duduk, keran air, shower. Terus keramiknya full hingga dinding atas. Untuk kamar anak, tampilannya seperti ini. Untuk lemarinya custom ya, full ke atas. Jadi bisa jadi inspirasi Anda untuk mendesain. Oke, di sini nanti bisa dipasang TV. Ada balkonnya juga ya ke arah luar. Kita lanjut dulu ke master bedroomnya. Ini untuk tampilan kamar tidur utamanya. Ada lemari ya, full custom hingga atas, memaksimalkan fungsi ruangan. Kemudian kasurnya yang queen size. Ada juga ruang hias. Seperti ini. Ini tampilan dari sudut lain kamar utama. Oke. Di kamar utama ini ada balkon ya. Connecting balkon dengan kamar anak. Seperti ini. Dan balkon ini menghadap ke carport dan taman di depannya. Oke, ini saya perlihatkan situasi di lokasi saat ini. Sudah ada yang tinggal di sini ya. Unitnya ada beberapa yang ready stock. Untuk informasi pemesanan atau promo bisa dicek di link deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih.